Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengkaji bersama tentang mendapatkan ganjaran dari makanan. Sama-sama makan, sama-sama memberi makan atau yang lain, kaitan dengan makanan kita mencari ganjaran pahala. Ganjaran itu pahala nih, pahala dari makanan yang kita makan atau yang kita berikan. Yang pertama ini Allah berkalam, ya Allah menyatakan di surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, hei menungso, kulu, makanlah kalian, mimma, dari apa yang fil ardi, ada di bumi. Makanlah kalian dari apa yang ada di bumi, halalan toyiban, dalam keadaan halal dan toyib. Toyib itu baik, halal dan baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaiton, langkah-langkah setan. Khutuwat itu jamak, ya, jamak dari khutwah. Khutwah jawanya khutuwat, jamak apa? Langkah-langkah setan. Khutwah langkah, khutuwat langkah-langkah. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia, setan itu, lakum, untuk kalian adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata, musuh yang jelas. Allah memanggil orang manusia, semua manusia ini, ya ayuhan nas, para manusia, makanlah yang ada di bumi itu dalam keadaan halal dan baik. Maka yang pertama keterangannya, makanan yang ada di bumi itu disediakan untuk manusia. Memang dengan manusia, ya sebagian jin juga, tapi kebanyakannya untuk manusia, boleh dan halal dimakan kecuali yang diharamkan. Sudah sering saya sampaikan, kalau untuk masalah makanan itu cabai halal, kejaba sing diharamne, gitu loh. Makanya kalau kita mencari golekono dalil sing haramke ndi gitu. Nek ora nek dalil sing mengharamke dadi ini halal. Itu ya, semuanya halal kecuali yang diharamkan. Lalu thayyib, thayyib itu maknanya baik. Baik untuk tubuh, tidak menimbulkan madarat, mudarat. Mudarat itu apa toh? Buruk, keburukan, ya. Sakit atau yang lain. Baik terhadap fisik maupun terhadap psikis, mental. Jadi, fisiknya enggak apa-apa, tapi kalau makan itu nanti orangnya jadi, mentalnya jadi buruk, ya sama saja, bukan mulai gitu ya. Ini kaitan dengan halalan thayyiban itu nanti sebagian mufasir, ahli tafsir, ulama ya, ahli tafsir, itu mengatakan ini takkid saja, penguat. Halal itu ya thayyib, thayyib itu ya halal gitu loh. Jadi halalan thayyiban maksudnya halal dan halal gitu, maksudnya gitu. Ada yang memaknai begitu ya. Ya, pemaknaannya memang berbeda-beda. Ada yang di sini kalau thayyib, kalau yang lain mengatakan baik, tidak menimbulkan madarat. Misalnya apa? Durian itu loh ya. Durian kan halal lagi. Durian halal nih bagi orang yang sakit-sakit tertentu, diabetes misalnya, gula, atau tensi tinggi gitu, apa tekanan apa hipertensi, itu durian itu tidak baik gitu. Karena gulanya tinggi,
ya, dan juga yang mengakibatkan tekanan darah tinggi juga. Itu sehingga bagi penderita diabetes mellitus, orang gula itu loh, sakit gula itu jangan. Misalnya kepaksa maam yo, si sitok wae. Ora sak gula loh, sak pundi wae, nah, ini loh, satu saja itu kalaupun karena itu sudah cukup tinggi gulanya, bahaya bagi orang yang menderita diabetes. Artinya itu madarat itu, gitu. Halal halal, tapi itu madarat. Wong lara tipes, nggih. Tipes itu tipoid itu, lara tipes. Harus saja sembuh dari sakit tipes, terus maam rujak. Napa notis apa rujak napa napa mulai berapa ngasem gitu ya. Ya janganlah. Orang sakit tipes itu luka, ususnya masih luka. Harus saja sembuh ya. Ususnya itu masih penyembuhan. Jadi cara-cara ini sih tinggi apa masih rentan gitu loh. Makanya kalau makan-makan yang gitu itu nanti sakit lagi. Itu ya, kayaknya jangan. Muslimin dilarang mengikuti langkah-langkah setan baik dalam hal makanan maupun dalam hal lainnya. Ini bunyinya memang kaitannya dengan makanan ini, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Tetapi sebagaimana kita tahu, sebagaimana kita tahu, al-ibratu bi'umumil lafzi la bihususis sababi, dan kaidahnya apa itu? Al-ibrah pelajaran itu bi'umumil lafzi, berdasarkan umumnya lafaz. La bihususis sababi, tidak dengan khususnya sebab, tidak. Ini kaitan dengan makanan awalnya. Jadi mengikuti setan dalam hal makanan, maksudnya setan ngejak ngomong homer, gelem gitu loh ya. Setan ngejak maham babi, gelem lah gitu loh. Itu awalnya begitu. Tapi khutuwati syaiton itu kan apa mengerjanya kan luas, bukan hanya dalam hal makanan saja, juga dalam hal yang lain gitu. Pergaulan laki-laki perempuan, ojo melu setan. Itu ya. Malah pergaulan laki-laki dengan laki-laki. Nah, ini modelnya kan begini. Anak-anak itu awal itu tambah menyimpang lagi, itu juga tambah jangan gitu. Laki-laki perempuan saja dijaga, ya, dijaga dengan harus dengan pernikahan ya, apalagi ini nikah sesama jenis itu betul. Kejadian kan di luar luar negeri, atau di Indonesia masih sudah ada apa belum? Nikah lanang karo lanang, itu karo itu. Gak biye, gitu. Itulah penyimpangan seperti itu. Itu juga langkah setan gitu dalam hal itu ya. Dodinuku bisnis juga gitu, melu langkah-langkah setan. Apa kui? Ngapusi mutaffifin. Ini ayatnya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ta'u 'alan nasi yastaghfirun wa idza kaluhum awzanuhum yusirun. Itu. Apa itu al mutaffifin? Orang-orang yang idza ta'u 'alan nas, ketika mereka minta ditakar, tuku gitu. Tuku barang dalam takaran, sak liter, napa sak sok nek dalam orang Arab ya, satu sok satu mut itu, satu liter atau kurang lebih segitu volume. Itu ya setahun mereka minta dipenuhi, diangeti itu teman seterang aja. Wis kebak tambah ini, ngono gitu, diangeti. Diangeti bukan digelok gitu nggih. Diangeti itu diangeti gitu, gen anget. Maksudnya gen kebak tambah kebak nek. Kalau beli gitu. Tapi wa idza kaluhu au wazanuhu, kalau dia yang jualan menakar untuk orang yang beli atau memimbang untuk orang yang beli, yufsirun, curang, murek gitu loh, mencurangi timbangan dan takaran. Itu langkah-langkah setan itu. Oke. Jadi napa jenenge mencurangi itu. Lah aku dodolan kebetulan mobil kan ora mencurangi takaran gitu. Ya bisa, masuk situ juga bisa. Contohnya menyembunyikan cacat aib gitu loh. Mau pernah cerita nih, naik kelingan. Saya tuh punya guru, salah satu guru saya itu, dia itu kalau mau beli mobil, berkali-kali beli mobil, maklare itu muridnya dewe, muridnya sendiri. Tapi berkali-kali itu juga rak kebenaran gitu loh mobil itu. Jadi ini apa, jebule elek gitu loh. Padahal sing cerita niku ya maklare ya muridnya dewe. Sampai guru saya itu cerita, apa lali ya nek gurune dihapusi sisa itu. Jadi itu loh ya. Jadi orang jualan, ngapusi gitu. Tahu kalau itu ada cacatnya,
dan disampaikan cacatnya. Ini kok ora oleh ngoten niku dosa, ndak boleh. Jadi kan betul kan ya, nek ngerti nek cacat itu diomongne, aja didelokke malah. Lah kita tahu cacatnya sampaikan ini cacat, cacatnya di sini, makanya harganya murah. Oh gitu loh. Ora didelokke cacate, ndak boleh. Itu namanya curang. Oh gitu loh, contohnya ini ya. Itu langkah-langkah setan mengikuti gitu. Atau lain lagi dengan orang mengikuti langkah setan, apa itu misalnya? Syirik, kemarin sudah kita bahas kan ya, mensekutukan Allah dalam hal apa saja? Dalam hal apa? Sesajen atau yang lain juga termasuk langkah-langkah setan. Sidik-sidik kata niku. Dek-dek ceritane wong iki kok iso nyembah patung niku lho to. Ceritane ngeten. Zaman dulu itu ada orang soleh. Zaman biyen ada orang soleh. Terus anu orang soleh ini suka mengajak orang kepada kebaikan, ajak taat kepada Allah. Nek cara mriki nggih, cara saya juga ya, diajak sholat, diajak berbakti kepada Allah gitu. Terus karena dia diagung-agungkan, karena dia orang soleh, nggih. Kiai adalah ya, kiai atau ulama. Akhirnya mati. Manusia lah Yesusnya mati. Lah ketika dia mati, wong-wong kuwi anu kangen gitu loh, biar nenek wong mengenai nenek ulama, nenek kiai, seke serene. Terus mulai mereka mulai menggambar, digambar. Singliane sing tau ketemu kan takon wong saleh mbiyen. Dedeke kira-kira sepira, dhuwe piye anune piye wajahe piye. Sakjane ngene weh, sebab tak kakean tak digambar weh. Orang-orang yang pernah ketemu sama orang saleh tadi itu gambar. Gambar terus ditempel-tempel ini lho wong saleh zaman mbiyen jenenge iki mangken. Ini coba dulu gitu. Terus suatu ketika lama-lama gambar itu kurang gitu loh, kurang mewakili orangnya apa ya, kadang-kadang gambarnya cilik atau gambarnya gede, ini kan gur dua dimensi, lebar panjang kan lebar toh, kurang enak bagian tebalnya kan nggak ada, terus nggak patung, nah lingkung nggak patung, patung ngomong sholah itu, jadi terus kiai ini zaman dia patungnya kayak yang ini gitu, ulama zaman dia patungnya kayak yang ini, duduknya kurang-kurang ya semua ini, wajahnya kayak yang ini, awaknya kayak yang ini gitu, dibuat persis dengan orang sangat soleh itu. Nah, waktu dibuat patung itu tidak disembah, bukan disembah. Cuma mereka memang ingat-ingat loh, dek main kalian anak-anak orang soleh, kayak lo patungnya kayak yang orang kaya, gitu kan? Atau kayak yang orang jadi kalian ingat oh, dek main kini di kongkong sholat, harus lagi sholat, kayak lo orang soleh kayak yang orang kaya gitu. Jadi apa istilahnya? Jadi pepenget gitu loh, peringatan bahwa itu ada orang soleh juga berbuat baik, ayo kita ikut berbuat baik, ngoten. Suwe-suwe, ini jenenge alang-alang kasih tanda di suwe-suwe mereka nek liwat nang ngarepe patung niku wong nganggo menghormat ngono lho. Nyuwun sewu Pak Yai ngono lho. Nek cara mriki nggih. Nyuwun sewu ulama niki kuwi sing liwat gitu. Gitu. Karena sudah kuat sekali itu wong saleh gitu kan. Akhirnya generasi berikutnya atau murid-murid berikutnya, anak-anak berikutnya gitu. Awal-awal aku cuma gitu saja. Derek langkung ngono lho nggih. Mbah, derek langkung Mbah, gitu ya. Itu mulai kemudian tidak disembah. Patungnya itu disembah. Gitu loh. Itu namanya kutuwati setan. Sidik, sidak ini apa? Makanya kita perlu tahu nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Awet diri itu, nek, nopo, ngamal itu, melu dalil. Dan dia diamalnya. Orang yang ditambahin, rasa dikurangi. Awalnya itu ngomong, ya. Okay? Itu sekarang aslinya, guna-guna-guna itu, ikon ini. Ya mosok orang ngerti aku cerita karo anakku piye wong saleh mbiyen piye aku angel ngerti akhir mbok sing pinter gambar digambar ae gambar gitu. Ini kan sudah udah mulai nyimpang lagi. Lho ngapa dadi digambar iki ngapa to gitu. Terus jane sing pokok iki kan nek ben ngejak apa saiki dilakoni kan gitu to. Ora sak ora wajib pajane ora apa-apa jan to. Nah mulai nyimpang kan. Nah kita juga gitu. Salat nggih, salat nanti mulai mosok salat durung ngene tok iki ya kurang seru. Kayak iya kok ngono lho. Nah, itu kan tambahi. Mosok adane guru-guru tok kurang apik tok tambahi gitu kan. Padahal sesuatu yang sudah sempurna barang niku nek pun sempurna, niku nek ditambahi dan ini cacat. Gimana kan? Contoh. Driji niku lho jari tangan kita itu kan 5 itu sudah sempurna apa ya? 5 ini sudah sempurna, enek jempol, enek telunjuk, enek tengah, manis, sama kelingking.
jentik gitu. Dari mana jadi apa? Jentik. Ini sudah sempurna. Kalau ditambahi, tambah si jentik gitu. Ini mau tambah si temen ini. Itu jenisnya cacat. Gak tau ya? Jujimu gurung waktu 6 loh, misalnya gitu ya. Berarti cacat jenisnya. Tambah sesuatu yang sudah sempurna itu, tidak perlu ditambah lagi. Ditambah dari cacat, berkurang juga cacat. Sama, ini mau ngerti ini, yang sisi, ya cacat namanya. Kan gitu kan? Bertambah cacat, kurang ya cacat. Itulah din. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini setelah aku sempurnakan agama ini, aku cukupkan nikmatku kepada kalian. Aku ridho Islam sebagai din pada agama untuk kalian. Nggih pun, siku mawon, rasa ditambah-tambahi. Ngeten lho nggih. Wis dipapan apa dilakoni. Oh, ngeten lho, rasa golek-golek sing ora ono. Gitu ya. Maka itu termasuk langkah-langkah setan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Itu nggih. Ada pertanyaan sebelum ke ayat berikutnya? Tidak ada ya, lanjut ya. Ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong kang padha iman, kulu makanlah kalian min thayyibat dari yang baik-baik, ma razaqnakum apa yang kami rizkikan kepada kalian. Makanan-makanan yang baik-baik dari marozaknakum yang kami rizkikan pada kalian. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kalian lillahi kepada Allah. Syukur. Syukur niku matur nuwun, terima kasih. In kuntum iyyahu ta'budun, jika adalah kalian itu beribadah iyyahu kepadanya, hanya kepadanya Allah ta'budun, kalian beribadah. Jadi bersyukurlah kepada Allah jika kalian itu menyembah Allah, gitu loh. Ketika kalian beribadah hanya kepada Allah. Nah, sekarang ada kata-kata kulu min thayyibat, nggih, makanan-makanan yang baik. Apa itu? Makanan yang baik adalah makanan yang bebas dari unsur yang merusak tubuh, baik secara umum maupun secara khusus pada personal tertentu, personal itu orang, pribadi, gitu ya, pribadi tertentu. Jadi itu yang makanan yang baik itu. Jadi di sini kan ada kata kulu min thayyibat. Yang paling cetol itu MSG ini loh, ya. Monosodium glutamate. Moto. Motor omicin. Itu. Napa mohon mereknya itu? Itu kalau di negara asalnya sana kan dia yang produksi, anu kan Jepang ya. Di Jepang itu konon nggih. Ya. Saya coba enggak pernah ke sana, cuma diceritain itu. Konon moto itu tidak dijual sebagai moto, teman-teman. Tapi dijual bareng dengan garam, campur karo uyah. Dengan perbandingan motonya 1, garamnya 10 atau 9. Takarannya itu loh. Sehingga orang kalau makan pengin makan moto yang banyak, jadi ini kasinan. Kan gitu ya, karena garamnya takarannya 9 atau 10, motonya 1. Kalau ini 10 gram saya 1 gram itu yang apa? Satu nomor jenengi isare gram itu hektogram itu 0,1 nya itu adalah moto mesin, yang 0,9 gramnya itu adalah garam, gitu loh. Di sana tidak dijual moto, dalam artian moto itu enggak, karena MSG monosodium glutamat itu berbahaya bagi tubuh kalau dikonsumsi dalam jumlah tertentu, gitu ya, menyebabkan kanker itu, gitu ya. Nah kita kadang-kadang gendino nggak moto, maaf bang, moto ini ora enak, itu kan gitu. Jangan, itu sekarang diganti, ya, ganti liane. Ganti liane apa? Yang berambang bawang, larang lo. Pilih larang yang sehat, napa pilih murah yang loro? Pilih di
pilih kurang yang sehat, orang ini pilihan itu ini rada larang yang sehat lalu murah yang loro gitu kan ya. Satu MSG, yang kedua MSC monosodium siklamat itu seribu manis itu boleh, sakarin gula seribu manis, gula itu jadi gula tapi bukan gula pasir, gula-gula itu, gula buatan itu juga rusak, biasanya sirup-sirup, tidak semua sirup ya, ada sebagian sirup yang tidak, tapi kebanyakan sirup pakai itu, atau minuman-minuman itu loh, pengusahaan yang apa jenisnya, murah-murah aja loh, enak murah aja loh, nah gitu biasanya pakai, tidak pakai gula, tapi pakai itu, gitu ya contohnya itu. Atau mah gula itu sendiri, gula itu bagi orang-orang tertentu juga tidak baik, seperti tadi orang sakit gula, dahar gula lah, itu jadinya terus masalah. Jadi sekali lagi ya, bebas dari yang merusak tubuh baik secara umum maupun secara khusus. Kalau secara umum tadi MSG, MSC itu jelas ya. Tapi secara khusus orang tensi tinggi, makan makanan yang bergaram, garamnya banyak itu juga bahaya. Atau orang yang kena kolesterol makan yang ada apa jenenge? Lemak apa lemak? Dan minyaknya ada mengandung kolesterol tinggi itu jadi masalah juga. Jadi nek enek uang larane mungkin yo diabetes yo terus nopo hipertensi darah tinggi yo terus kolesterol tinggi juga iya terus apa ngelih samurat nah itu samurat terus sidane dikei panganan itu sing dimakan apa? Wedang putih gitu. Jadi sak makan itu komplit. Enek sing legi, enek sing gurih, enek sing asin, enek sing kacang-kacang gitu. Sing ada kacang itu. Sak kotak sini snack. Sing iki ora dimakan mergone legi, aku legi kok nggake gula diabet tak ora oleh maem. Sing iki ora dimakan juga ngopo iki asin. Asin aku ya tensi itu tinggi tuh, jadi rawangnya mak masih. Terus iki gurih, gurih itu biasanya kolesterol, rawani mak iki. Sedangkan kacang loh dari tuh nomor gue nopo, gue samurat nih wow. Samurat tadi ini kacang ya rawan. Sedangkan nih, gue emang jauh deh tadi gitu, kalau belum ini. Nah gitu. Jadi itu contoh nih, contoh ya emang sakit tak betul nabi. Ya tidak apa-apa, sabar. Gitu. Napa-napa ini biasanya malah orang suki-suki itu nih, orang suki-suki. Yang orang nandur-nandur ini malah bebas tak apa-apa lah itu. Umur gara rorok, tidak sakit, maamis macam-macam sesuai nate ramah masalah itu juga anu. Kaitannya dengan ini, maka di sini kan kata-katanya wasyukurillah bersyukurlah kepada Allah. Enak orang duwe neng sehat, neng sehat. Jadi nih enten napa dan perhilatan makanan itu setelah bebas is sama boleh is gitu gini ya tapi yang emang suge neng loro tidak neng ini gua itu gua kuat iso itu gua oke iso ini kan neng sudah dimaaf gitu. Ada orang cerita kisah nyata ya kisah nyata itu ada orang di daerah di luar Pulau Jawa lah di luar Pulau Jawa ada orang Tionghoa orang Cina payah suge dua potek yang suge tadi lah ini punya apotek, terus apa namanya para penjaganya itu punya apotek dan punya perusahaan apa itu penjaga itu senengane tuku es buah apa es sirup zaman dulu ya kan bukan zaman sekarang nah, itu cerita sudah lama puluhan tahun yang lalu bukan baru-baru ini sudah cukup lama puluhan tahun yang lalu itu jugagane itu Cina itu nek weruh buruhnya atau karyawannya ngombe es sirup tuh ngamuk dia itu. Terus sudah sepatutnya bayar dewe itu tidak juga duit sudah kan buat tunggu dewe bareng-bareng waktu istirahat mak awak nesu kamu soalnya dia orang yang mobil gitu misalnya woi ada loro enak woi woi mak mobil orang dengar aku ngimi itu marah-marah gitu karena dia suka kaya iya tapi nggak bisa makan gitu noi nggak boleh nggak boleh sama dokter itu begitu dia nekat minum langsung loro masuk rumah sakit gitu gara-gara nekat minum contohnya begitu ya jadi itu ada makanan tertentu yang tidak baik bagi orang tertentu lah kita kalau pas begitu nggih sing sabar ngoten lho nggih lah pas orang diabetes kita sakit diabetes ya yang sabar nek cara guru kula kowe iki ngombe gula kurang 10 tahun to ana lho nggih
kena lara diabetes 50 tahun, 50 tahun kena diabetes. Sebelumnya kan tidak. Terus kan mandek wis rasa ngombe gula. Terus dia jawabane kulo sih kepengin niku. Kandani ya, kowe ngombe gula cilik lah ya. Kowe cilik tekan 50 tahun apa sih kurang toh? Nah, gitu lah ya. Kalau kita ngiat-ngiat gitu, oh iya, ora lah, cukup lah. Saiki wis tuwa wis ngurangi gula. Contohnya kalau bisa begitu kan longgar lah ya. Longgar gitu. Jadi keadaannya udah kan, seperti itu. Lah kembali ke sini tadi. Jadi makanan yang baik adalah yang bebas dari unsur yang merusak tubuh baik secara umum maupun secara khusus. Terus berikutnya, semua yang baik pasti halal. Nah, ini. Semua yang baik itu pasti halal. Tapi tidak semua yang halal itu baik bagi tubuh, terutama tubuh yang sedang tidak sehat. Nah, itu. Jadi nek sing apik iki mesti halal karena tidak ada makanan baik kok diharamkan itu enggak ada. Allah tahu loh ini, Allah pirsa loh. Allah seimbangi menungso kok. Makanan yang baik untuk manusia kan Allah tahu. Tidak mungkin Allah mengharapkan yang baik gitu loh. Mesti halal. Tetapi tidak semua yang halal itu baik. Maksudnya ini halal, halal, halal. Nek di luar tertentu, orang ape. Contohnya ini wow, gitu ya. Tensi tinggi, makanan-makanan yang bergaram tinggi. Bahaya itu. Bisa-bisa mundak tensi ini. Langsung buruk banget. Akhirnya masalah itu bagi tubuhnya kan gitu ya, nggak boleh ya, sudah nggak boleh, itu contohnya gitu ya. Halalnya halal, halal tapi tidak baik gitu. Makanan adalah anugerah Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya. Ini kaitannya kalian ayat diri ini Solo Yogyo lah, sekitarnya Klaten juga termasuk kan, itu kan jenis makanan itu kan makeh banget tau, jenis makanan itu banyak sekali. Dari pohong saja dari timiran, ke pohong itu, enek face pohong, enek nopo, belanggreng, enek cara orang itu balok itu, balok itu belanggreng itu lagi, enek mau bahasanya itu balok, goreng, nanti digodok, nanti digawe masakan macam-macam itu kan, jadi satu jenis makanan bisa sampai segitu banyaknya. Itu orang Jawa, terutama orang daerah Solo Jogja ini ya, Jawa Tengah itu lah, banyak makanan. Nah itu kita harus bersyukur kepada Allah. Kok ya enek makannya sampai jenenge macam-macam. Enek bujang belut, enek rondo royal gitu. Oleh. Macam-macam to ya. Enek napa nih kok? Semar mendem. Enek meleh tai kucing nggih. Tai kucing, macam-macam. Ngopo kok dadi makanan itu manusia orang di sini. Kenapa? Nek di luar Jawa enggak gitu. Betul enten mereka itu. Enak ini tiru-tiru orang Jawa gitu. Ngerti ini enak makanan gini kan tiru-tiru orang Jawa. Orang kan heran, enggak tahu. Jadi anggap ini orang jenisnya ayam kan ya. Orang Sulawesi itu sebelum mereka tahu orang Jawa itu ayam itu apa? Di sini dijikuk mau daging itu gitu. Ini sirah ketok buah, dibuang itu ceker buah, usus jeroan buah gitu. Daging itu gitu maaf. Mereka baru tahu nek usus enak itu baru mereka Jawa gitu. Ini cerita sesungguhnya orang Sulawesi cerita kepada saya. Saya tuh enggak tahu. Kita dulu tuh kita buang itu. Apa yo ngono reget buang. Akhirnya saya sampai Solo, kuliah di Solo, lihat ada itu apa itu? Itu khusus khusus apa? Khusus saya. Khusus. Enggak gila itu loh. Oh, itu enak itu kata orang saya. Enak iki. Goreng khusus goreng itu enak. Suara aku enggak ada mau. Lama-lama nyoba sini-sini, itu enak. Sudah itu rumah. Tidak enak itu. Lah itu adalah contohnya ya. Contohnya seperti itu, kita bersyukur kepada Allah. Berterima kasihlah kepada Allah. Terima kasih cara syukur niku. Beribadahlah kepada Allah. Gitu loh nggih. Apa? Bersyukur itu beribadah mengagungkan Allah dengan cara sholat. Apa saja lah? Sholat, puasa, zakat, haji, zikir, macam-macam itu. Itu untuk ibadah kepada Allah. Bahkan segala aktivitas kita itu harus kita niatkan untuk ibadah. Gimana ya? Jadi kan tidak teng pasar, dodolan, diniati ibadah. Bismillah, aku niat ibadah. Golek sing halal, nyukupi kebutuhanku, nyukupi kebutuhan anak-anak bujuku. Niat halal, gitu. Tidak kantor, gimana? Bismillah, karena ibadah. Ibadah tapi bukan ibadah makdol ya. Ibadah yang gawe makdol ya. Bukan kita ibadah murni tapi yang sebenarnya muamalah itu ngewangi tanggane laki keserimpaan ibadah, ngewangi tanggane laki loro ibadah juga, ngewangi tanggane laki bangun rumah resik-resik rumah dibantu ibadah juga, gitu loh semuanya. Ibu-ibu juga gitu, mendidik anak, ngurusi rumah,
masak macam-macam itu jadi nilai ibadah semuanya. Kalau niat kita benar, niatnya lillahi ta'ala, tiga jadi ibadah. Benar ya. Makanya dengan cara beribadah ini semua yang akan yang kita lakukan sehari-hari itu ibadah kepada Allah. Nah ini iki nyolong ini maksudnya ibadah. Ya makanya juga nyolong. Nyolong itu dosa, orang-orang ibadah kok dosa ya, nah, itu tidak boleh, makanya itu lah ya. Jadi kalau kita selalu berniat ibadah, tidak mungkin perbuatan kita itu maksiat, tidak mungkin. Wah, maksiat tapi niat ibadah piye? Orang homer, niat ibadah orang iso loh, ngopi dilarang karo Allah kok. Ngoten ta nggih? Gitu jadinya dan sebagainya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Alhamdulillah. Oke. Baiknya bagaimana kalau kita di warung kita tidak tahu. Kalau kita tidak yakin ya jangan. Pertama kalau di daerah-daerah kita nih, Solo, Jogja, Klaten juga termasuk, kadang-kadang ngomong ora pati cetha gitu loh. Jadi orang ngomong nek ada masalah. Kayaknya kita cari yang warung terpercaya saja. Lek warung terpercaya nek tiba-tiba kepaksa takoke. Tanyakan gitu. Baru pertama kali itu takoke. Toh kita lihat tengara-tengaranya, itu orangnya gitu, soleh, solehah, apa, ya tidak apa-apa. Atau kalau enggak, saya lihat ini dong, tak meyakinkan, takon ini saya, misalnya mungkin dulu, pak, ini colok daging ini berpikir, pekewa aku, ya jangan sih kan aku daging, baik, kan itu tadi, tapi aman. Ini orang kulit dibulai itu, ya daging tapi orang kulit dibulai. Contohnya apa, lele, itu tadi, lele sebelum dipakani, kotoran manusia itu ya ora oleh nek jalalah namanya. Jadi itu tadi ya kalau yang paling benar kita harusnya tanya. Tanya dulu kalau enggak yakin. Hanya baiknya memang pakai referensi Arab jajan iki ning ndi to sing kira-kira sing meyakinkan. Ngoten nggih. Nek yakinkan tidak meyakinkan jangan. Kalau terpaksa, itu terpaksa ki ora nek ngomiyo. Ya kalau cara ulama ngaka, apa namanya bukan ngakali nggih. Caranya tidak yakin gitu sudah kita waktu makan itu jangan lupa bismillah. Jadi bismillah kita niatkan kalau ternyata ini makan sembelih tidak lillah atau tidak menyebut nama Allah, kita nyebut nama Allah ketika makan. Begitu ya, ada yang mengatakan seperti itu. Prinsipnya yang utama adalah kita pastikan dulu. Atau dia jalan dodolannya yang gorengan biasa tempe ini gitu, apa niku? Didan saren. Ya jangan. Nek sarane kono ojo, kan ini kan katakan ben ojo tutup ning kono, kono nek sarane. Gitu. Ya. Ben kok sing warung iku dadi gelem anu, gelem napa? Ganti kata lagi. Mau ganti ora satu saran meneh aku. Ngota. Ada lagi? Oh enggak? Cara mencarinya. Nggih. Ya, ya. Ya, ya. Jadi haram itu kan ada dua nih. Saya kan bagaimana dari segi halal menyimpan dalam hal cara mencari makanan tadi betul. Jadi begini, haram itu ada dua. Ada haram zatiyah, ada haram sababiyah. Haram zatiyah itu zatnya haram. Contohnya babi, khamr, itu zatnya haram. Kalau haram sababiyah, haram sebabnya. Iki jane ya mung gaduh-gaduh, apa pecel, apa soto, apa bakso gitu. Zatnya halal nggih. Zatnya halal atau jangan pakai daging lah. Iki mung pecel apa sengoseng gitu kan ya. Tapi memperolehnya dengan cara haram, itu jadinya haram. Neng warung nggih. Niku tahu limo, ngakune tahu telu tok gitu. Sing loro haram itu, kan itu ya, kan aku ora bayar gitu loh ya. Haram. Nek lali, mosok dia dileng-eling dibayar gitu loh ya. Patuh ya, ini Jakarta ono, parano Jakarta ono lah, ini salah lali gitu. Jadi di atau di kalau soro sekarang takoni nomor rekening nggih. Wah, mending mau tembas nomor iki tahu kali dereng bayar. Oh nggih. Regane kalih ewu, transfer. Lapor yang mau ya, ya kalau apa bikin halal lah, menurut saya itu namanya haram sababiyah ya tadi saya tanya tadi atau
dia curang nanti, dodolan, ngapusi itu ya ngarep sama biar dodolan, salah salah pada itu kalau baru salah pada api-api itu sudah terus, akhirnya pintar sebentar, oke, ya sudah jika ini aku tukul 2 kilo ini lagi minggu di jika ini liane ya pada-pada sama pada yang di pasar itu yang apa mungkin tukul 2 kilo, jika isi kayak sekilo, yang isi sekilo, yang sorosan yang elek-elek kayak kilo berikut, setengah kilo yang elek taruh setengah kilo yang apa dosa itu, tidak boleh jadi nek sing dititip kuwi kaya ngene kira-kira semene. Ya, semene ya dicukupne saka kono. Gitu loh ya. Enggak boleh. Itu namanya haram sababi. Haram itu maksudnya bukan yang beli loh, yang jual itu loh. Jual begitu caranya haram sababi ya. Atau tadi beli, beli di nyapu tadi. Nah, toko diku akeh, ngakune sithik. Biasanya teng warung-warung ngono kuwi, ora teng sekolah ngono kuwi. Sekolah, mabur ngono sah sekolah istirahat ngono kuwi. Kan ra iso ning jauh-jauh sing dodol ra mudeng juga semuanya ana ngomong bu kok mbah iki iki sebut iki dhewe bayar gitu kan ya. Mau nyebut ke 5 padahal juga 7 lah itu tadi itu haram sama biaya itu contohnya ya. Jadi cara perolehannya yang haram. Ada lagi? Siap. Baik, waktunya sudah habis nggih. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang datang ini karena cukup panjang disimpan saya ingin ada fotokopi mulai. Ini kita akhir-akhir kita sampai di sini. Kita ambil dari tanggal 9. Oke. Kulo kau lihat, astagfirullah li walakum alhamdulillah.